kan kita nggak bisa sekolah. Daerah saya mau digusur. Kayaknya sih rumah saya insya Allah nggak kena. Takutnya nanti kena dampaknya Vino, saya bingung kan ada dua di sini anak-anak. Takutnya saya nggak ke sekolah, nanti di sekolah yang di rumah ini takutnya kena dampaknya. Jadi saya mau nisinya, Bu. Apa sih malah, Eko? Ini lagi jam. Ini, Bu. Ini pas depan rumah saya. Pas depan rumah saya, Bu. Dekonya ke dalam soalnya. Ngapain lu ngerokai? Orang ngapain? Primoknya pe. Tak. Warga Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, kebangsaanku.
negeriku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku. Kapitalisme tidak akan mampu menggusur akal sehat dan hati nurani bangsa ini. Merdeka! Merdeka! Pada hari ini kita menyaksikan keangkara murkaan betapa besar kekuatan, kekerasan yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta. Tidak pernah akan mampu mengalahkan kami yang kecil ini, rakyat jelata, yang meskipun kami sudah lama diperlakukan secara tidak adil, saksikanlah betapa kami tidak takut, tidak jera, karena kami punya harga diri. Kami tidak pernah takut. Kami akan melawan dengan sikap jiwa yang besar, gerakan tanpa kekerasan, tanpa kekerasan. Justru karena itu kami mengajak saudara-saudara semua, seluruh warga Jakarta yang mempunyai akal sehat dan hati nurani untuk merapat mendekat. Tidak takut lagi dengan ancaman, dengan kebrutalan, dengan angkara murka pembangunan kota Jakarta yang hanya mementingkan tembok-tembok gedung-gedung besar tetapi melupakan ekonomi rakyat kecil, melupakan keadilan sosial, melupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara-saudara, kami sudah lama melakukan sikap yang lebih berdaya, lebih berbudaya ketimbang Pemprov DKI yang main busur. Sementara orang-orang kaya yang membangun kotanya di Pulau Reklamasi tanpa izin, tanpa alas yang berda, dibiarkan begitu saja. Meskipun sebuah tindak yang tidak adil, bagaimana mungkin rakyat kecil yang mempunyai sertifikat, mempunyai surat-surat bukti kepemilikan tanah, dikatakan tidak pantas untuk memilikinya hanya karena miskin, tidak layak mempunyai surat bukti kepemilikan hanya karena dianggap miskin. Ini kombi berapa? Satu. Mana?
Mana Mario, Mario ke sini deh. Deh. Kombi dua. Ya apa-apa kalau Mario ambil Mario enggak yang Mario. Nanti sasaran awalnya Bet kok masih dari sana. Nanti dikawal oleh teman-teman saya satu kompi jalan. Yang kompi belakangan tadi. Yang dari sana. Tapi ini kan udah masuk ke sana. Enggak mungkin keluar lagi kita. Biar mereka aja nanti yang sampai ke depan. Ini yang di dalam ini. Jadi sasaran yang awal ini dari sini. Sendiri aja. Iya, hati-hati ya. Udah dibawa sana. Dibawa dulu aja. Nanti barang-barangnya nanti diurusinnya ya. Dibawa dulu. Anaknya dipinggirin dulu. Anaknya enggak bagus buat mereka. Iya. Ini siapa ini? Ini orang tua siapa ini? Dibawa dulu anaknya. Dibawa dulu. Kok omahku saya ini di kantor ada. Di Poncol ada. Jawan Bu berdua di Bukit Duri itu di Bukit Duri tanjakan ada orang. Iya, Bu. Saya di sini. Iya. Kan tadi mobil dia belum keluar. Maksudnya barang-barang saya biarin.
bawa mobil sekalian ke Poncol gitu. Mobilnya kan belum keluar juga dia. Tapi anaknya dipindahin dulu. Anaknya dititipin dulu. Anaknya jangan anaknya dititipin dulu kalau mau pindahin. Yang gede-gede aja yang di sini ya. Tadi kamu bantuin Bude jangan ke depan ya. Bude bantuin Bude naik-naikin barang. Ingat aman bapak, jangan lemah, istighfar, berjuang. Yo. Ingat aman bapak, biarkan mereka tuh, udah, kasihin. Ayo. Kau bilang, bayang gak usah ikut kan? Kuatin, harus kuat iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah apa ya? Ayo. Ayo. Ya nanti ini, ntar mobil aja tuh. Ben, kamu tunggu mah. Enggak bakal kita ngawal gerasnya. Kamu jaga istighfar kuat enggak? Kuatin. Ayo. Kuatin semua. Ayo, baca bismillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Baca bismillah semua mah. Jangan sampai kita jatuh roboh. Kita udah menang. Satu contoh, satu RT doang, beribu polisi yang ada di sini. Kita merdeka, berjuang, insya Allah pengadilan menang. Kali pada hari Senin dikatakan Ibu Baik sebagai ketua bilang, itu tahan ya, sampaikan kepada atasan Anda, tahan dulu sampai permohonan penundaan dikabulkan. Permohonan penundaan itu tanggal 11, Pak. Itu tetap saya kira biar kegiatan, kan ini menyangkut kegiatan proyek pelaksanaan iya, itu. Iya, kontraktor, jadi belajar waktu, itu aja Bu. Iya. Bumbung tuh nggak didengerin sama pemerintah, percuma. Kurang ada pemerintah tangan. Juga percuma. Ya. Ada saya pemerintah, ada pemerintah sama aja. Contoh bukti bahwa sudah kita kok. Kenapa belas ini kena? Ini Pak, ini jangan salahin warga saya yang ke kiri ini, karena memang nggak kena Pak. Peta bidang pun saya nggak ada. Nggak ada. Jadi bapak jangan salah paham, bahwa nggak mau di sini nggak mau ngapain beli barang bukan, karena ini kagak ada peta bidang Pak. Contoh bukti saksi bisu Pak. Ini kita bilang warga saya semua apa saya semua tinggal di ini sebelah sini Pak jatuhnya ini saya lahir di sini Pak udah kalau tinggal orang 120 tahun orang tua saya kita memang liar kok. Mungkin bapak aparatnya hati kita jangan sampai menang kayak insya Allah saya nggak bakalan anarkis atau warga teladan di sini nggak ada lagi Pak cari tempat mereka nggak ada. Contoh bukti sebelah kiri itu nggak kena bidang. Kenapa kena juga?
Kalau emang ada berapa rumah Pak harus dapat rumah rusun? Bukti. Kalau robot-robot ini kan nggak punya otak, nggak bisa diajak bicara.